Okey, kita terus persoalan apa yang Marina cakap tadi. Doktor melihat kepada apabila perbandingan itu dibuat, di mana kita ketika ini? Saya rasa itu bukan satu perbandingan yang agak adil lah saya rasa. Dalam konteks prioriti pendidikan itu sendiri, kita sudah nampak begitu jauh bezanya. Jadi hasilnya itu, at the end of it itu pun mungkin tentu sekali berbeza. Dalam konteks ini mungkin yang asas dan prinsip adalah ilmu itu dia akan mendidik, dia akan menyuluh dan dia akan memperkayakan seseorang itu. Jadi apabila ilmu itu tidak, saya teringat hadis Rasulullah kata, kalau kamu nak dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, nak dua-dua dengan ilmu juga. Jadi ilmu tu sepatutnya menjadi satu yang betul-betul kita hargai. Buat masa ni saya kira rakyat Malaysia belum berada pada tahap cintakan ilmu tu. Maknanya kita mungkin meletakkan ilmu tu sekadar biasa-biasa saja. Dan kalau kita katakan dibandingkan negara lain, tumpuan pada pendidikan itu adalah melihat kepada keperluan anak didik tersebut. Dia bukan hari ini di Malaysia terutamanya saya kira dia masih lagi begitu berpaksikan guru. Cikgu yang decide, cikgu yang akan tentukan apa yang pelajar ni patut tahu. Dan dia ada satu sistem peperiksaan yang mana kalau misalnya awak baca yang saya ajar ni, awak luluslah. Jadi hari ini bila katakan ya dapat banyak A tu, kemungkinan dia tidak menggambarkan tahap intellectual dan juga kemahiran yang dia ada. Dia hanya memberikan satu gambaran bahawa pelajar ini pandai lulus peksa. Okay.